Terang kita pakai cahaya. Kok kayak tikus ya? Dia mau tidur yang jangan ya, matiinnya lampunya. Apa kabar semuanya? Hey, semoga semua sehat dan baik aja. Kembali lagi dengan channel kami, Feel Story 10-10. Yes. Yeay, hari ini hari Minggu, kita mau jalan-jalan ke salah satu tempat wisata di Sydney. Menyebutin nggak sekarang? Boleh dong. Oh, kita mau ke Taringa Zoo. Yeah. Nanti pasti ada di thumbnail soalnya. Jadi pasti kita harus sebutin. Nggak apa-apa. Oke. Kita penasaran sih, belum pernah ke sana. Jadi kita mau lihat kayak apa sih zoo-nya. Iya. Dan ternyata perjalanannya cukup lumayan ya, Eyang ya. Iya. Harus naik bus. Naik train, terus naik bus. Atau juga bisa nyebrang melalui kapal feri ya. Oh iya. Tapi karena sudah memasuki musim winter, dingin naik feri. Ya mending kita naik bus aja. Betul. Ya tadi dari rumah Mascot Station kita ke Wynyard Station naik kereta. Habis itu jalan bentar, kita bisa nyambung naik bis. Bisnya itu nomor 100. Tuh, kelihatan kan? Tujuannya Taringa Zoo. Oke, habis ini kita tinggal nunggu aja. Panjang, pengunjungnya sepertinya ramai ya. Iya, hari ini karena cuacanya bagus ya. Iya. Jadi gile, parah. Pengunjungnya cukup ramai. Parah-parah. Sekarang kamu coba ambil gambar depan. Tiketingnya cuma 2 ya. Sebenarnya bisa beli online, cuma karena kita pakai voucher dari government. Jadi kita harus beli tiket secara langsung. Yes, two please. Apa yang together? Together. Yes, together please. Yes, going inside. Akhirnya dapat juga tiket. Vouchernya. Pakai voucher. Udah kepake. Masing-masing $25 ya. Iya. Terus, dari voucher. Dari voucher. Tapi kita bayar 38 buat berdua. Sip. Murah lah. Okay. Let's go. So, kita akan next door buat nyari map. Oh iya, di bagian information ya. This is the map. Pertama kita mau ke koala. Koalanya di dalam situ tuh lagi bobo. Nah, kali ini kita ada di kandang jerapah. Di sini kalau nggak salah sih ada 3 tadi aku lihat. Cuma sekarang lagi 2, nggak tahu di sisi oh, mana. Oh, 3. Satu 3 di sana. Oh iya benar, 3 kan. Jadi 1, 2, 3. Tinggi-tinggi ini paling dewasa, yang paling tinggi. Itu paling agak remaja. Gila ya, udah lama ngeliat hewan liar. Bagus ya, backgroundnya city ya. Ya lanjut lagi. Tadi habis dari jerapah, kita mau ke nyari apa nih? Kayaknya gajah ya. Oh iya. Apa aja lah yang kita temuin. Kita nggak mau berdasarkan map, kita mau random aja. Sesuai dengan yang kita lihat, ya nggak? Nah, kita coba lihat itu tuh kayak ada kayak tanah-tanah gitu. Ini benar tuh gajah. Let's go. Gajah Asia. Oh, dari mana? Tahu dari mana? Kupingnya. Masa? Kupingnya kecil. Kalau gajah Afrika lebar. Terus warna kalau gajah Asia warnanya coklat. Kalau gajah Afrika rata-rata abu-abu. Oh, gitu. Ini coklat nih. Kupingnya kecil. Gak kelihatan, cuma buntutnya. Baik.
Nah, akhirnya nih ketemu nih berdua akhirnya mereka. Satu lagi mainin drum. Itu tempat minum bukan sih? Nah, cuma ngegaruk-garuk doang buat main-mainan doang. Dia bisa minum di kolam ini kok. Dia enggak makan tuh, cuma mainin ranting doang tuh. Sih. Ya? Oke, kita cari animal berikutnya. Sekarang kita lagi mau lihat ke bawah. Ini kayak bagian-bagian binatang laut, ya? Laut. Dari arahnya sih kita bisa lihat penguin, pelikan sama ini ya, anjing laut. Seal. Ya. Let's go. Mari kita coba. Oh iya tuh. Di daerah sini enak, kayak agak sepi. Tuh ada anjing lautnya di sana. Kita ke situ yuk. Pemandangannya bagus juga ya. Sekarang kita mau lihat pelikan. Wow, dekat sekali. Ngeri juga nih. Enggak, tapi kita sering temuin di fish market ya. Fish market banyak. Di sana juga ada satu. Itu dia. Hey, kita cari yang lain, oke? Okay? Nih, yang ini si lion namanya sih. Wah, lagi melipir ke pintu, dia kayaknya mau makan tuh. Yang ketiga, kalau ini nih. Ih, kecil-kecil ini ya. Lucu, lucu, lucu. Wah, lucu ini. Let's get closer. Wah, yeah. Like a fish. Eh, sana yang, ini lebih lega yang. They're coming. Wah, cute. Penguinnya yang kecil-kecil sih ini, nggak gede. Lucu ya. Nah, ini lagi narsis. Mancing ya, mancing. Oh, datang nih, datang. Tepok-tepok datang dia. Ini lapar. Sekarang dia noleh. Cuma capek ya, Lan? Iya, capek banget. Tempatnya luas sih ya. Terus udah sampai pojok sih kita ya. Tinggal baliknya lagi nih. Tapi masih ada animal lain ya kayaknya. Iya, karena di tengah-tengah kita belum semua kunjungin. Iya. Kita cari lagi yuk apa yang menarik di sini. Nah, ini kita kandang gorila. Kita lihat. Oh, rame banget. Where are they? Hah? They're gone. Over there. Itu female atau male gitu. Kandang gorila ini disediain bebek. Gak tahu kalau dia mau berubah pikiran makan bebek, boleh juga kali. Karena mereka kan kadang makan tumbuhan, kadang juga makan daging sih. Ini binatang apa ya? Lemur ya? Nirka. Madagaskar. Ini film Madagaskar. Mana deh? Gak ada. Malah kena kaca. Mantul ya? Nah, itu tuh dia binatang itu. Kayak tupai ya? Ah, rumahnya di sono, pantesan agak malu. Kita cari yang lainnya. Hai, komodo. This is the komodo. Travel from Indonesia to Australia. Sudah? Ini chat baby kali ya, Ki. Ini simpanse. Ini binatang dari Afrika. Yang tua kayaknya tuh yang kamu suruh tuh. Soalnya tua punya. Nah, ini namanya lion atau singa. Ini sepasang kayak ini, nah, yang betina main jantan. Jadi jam-jam ini jam siang tuh jam malas. Tadi kita ngeliat yang kayak apa namanya komodo atau koala, ini juga lagi malas kita. Ini camel nih, unta. Kelihatan nggak ya, jauh banget. Ada nih, gunung satu. Nah, ini kita ke kandang red kangaroo.
Kanggurunya ukurannya kayak kanguru besar yang normal biasa yang ada di Australia, cuma punggungnya agak orange atau tapi mereka nyebutnya merah sih ya, red. Red kanguru. Tapi kalau manangan aku sih ini coklat. Orange atau coklat ya? Iya. Tasmania Devil mana katanya dekat sini. Nanti kita lihat. Aku penasaran. Ada dia bisa lompat loh. Ini. Yuk, cari yang lain. Kita masuk ke Tasmania Devil Cats. Itu hanya buat patung ini. Bukan beneran, dia makan ini juga kayaknya dah. Mungkin, kita lihat. Nah, dia di sini nih, karena dia kayak binatang malam sih. Jadi dia tuh kalau siang, tidur dia. Cahaya, coba aja pakai. Terang, kita pakai cahaya. Tidur. Dia mau tidur ya, jalan ya, matiin lampunya. Kita nyari jalan pintas ke bagian depan atau mana nih ya. Kita melalui buswalk, melalui burung-burung, kandang burung. Wah, cakep ya. Nah, kita masuk ke kandang burung, benar-benar kita tuh bebas. Bisa deket sama mereka. Ini apa ini yang di atas tuh, yang itu? Oh iya. Tuh. Walabi kayaknya ini. Atau kanguru kecil ya? Oh, walabi, kayaknya walabi. Bukan kanguru. Bukan sih, cuma sih. Sejenis. Iya. Kayak walabi dah ini. Yuk, kita cari lain. Ini burung banyak banget di sini. Di kadal tuh. Geli-geli sedap. Suaranya bervariasi burung-burung. Kayak di alam liar kita ini. Terbang-terbangan. Oh, ada wahana buat nyuji nyali nih, lanjut gitu. Serem ya. Nah, ini juga ada tempat tadi, lanjutan yang tadi. Wah, pada demen mereka mame. Gantung-gantungan. Dewasa yang naik gitu ya. Ngeri-ngeri sedap. Itu ini Sky Safari, kita gak sempat naik ini nih karena gak cukup waktunya. Lihat apa Lan? Apa? Souvenir, boleh ya kita lihat-lihat yuk ya, apa isinya? Oh, rame. Wow. Wah, cakep sih. Biasa kalau tempat wahana atau hiburan yang buat family gitu pasti ada jual souvenir. Tuh. Buat kenang-kenangan. Apa tuh Lan? Tiger? Oh, tiger? It's kemarin kita udah beli di Sea Life Aquarium. Terus beli di mana lagi sepertinya? Itu doang sih kalau souvenir. Sama wildlife ya, gitu pernah keluar. Wildlife ya sama kan, Sea Life sama wildlife. Tapi aduh, masih menjelajah aja. Pasti ada yang nyantol nih. Oh itu. Dia bilang ada satu yang menarik. Kita lihat lagi yang lain. Keliling lagi. Akhirnya beli apa Lan? Gantungan kunci pasti terpakai. Oh, coba lihat. Mau boneka turtle sama ini tiger. 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 Ya? Tiger. Yuk, harganya turtle-nya ini ya. $10. Si turtle, karena dia ini tuh. Ini di laut, penyu bahasa Indonesia. Kita belum lihat ya tadi ya, ya udahlah nggak apa-apa. Next time. Harusnya di Sea Life Aquarium. Oh ya, Sea Life Aquarium ya. Ya udah, bayar. Kasirnya di sana. Tuh. Oke, itu dia tadi petualangan kita ya di Taronga Zoo. Itu ya. Kebun binatang di Sydney punya. Iya, betul. Ini tempatnya sangat luas. Luas sekali dan naik turun. Naik turun dan kita kayaknya belum semuanya kita explore ya? Belum semuanya karena memang kebentur waktu juga karena kita ada keperluannya di sini. Mungkin next time kita coba lagi ya. Iya. Masukin kereta gantung cukup itu. Cukup seru ya. Nah, seru banget sih, seru. Karena ada ternyata ada yaitu apa namanya? Sky car. Ya, kereta gantung lah. Iya, kereta gantung.
Sky Safari, wow, bahasa Sky orang sininya. Dan kita belum cobain karena emang kita tadi keliling benar-benar jalan kaki, ya. Oke, terima kasih sudah menemani kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga follow Instagram kami vl.story. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye, ciao.